batas minim, seminim-minim, sedikit-dikit, sekejap-sekejapnya, apalagi bahasanya itu, selittle-littlenya, sesebentar-sebentar itikaf itu berapa lama. Saya sebutkan empat mazhab supaya nanti kalau ada ustaz yang ngomong begini, ngomong begitu, bapak ibu sudah tahu, ah ini dari mazhab ini nih. Mazhab Hanafi, sejenak, sebentar, a moment, a minute, sebentar, tidak terbatas, meskipun hanya menetap sebentar dengan syarat ada niat, meskipun berjalan menemui ulama minta fatwa, itu sudah dianggap i'tikaf. Misalnya ustaz duduk, lewat dia di jalan, di parkirnya motornya, masuk dia ke dalam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya i'tikaf Pak Ustaz? I'tikaf itu hukumnya sunnah. Habis itu dia pergi lagi. Maka itu sudah dianggap i'tikaf dengan niat i'tikaf. Jadi udah i'tikaf udah Pak Ustaz. Kalau gitu pulanglah kami ya. Ini kita kan bahas minim, seminim-minimnya. Walaupun masuk masjid hanya sekedar nanya masalah hukum, habis itu keluar dengan syarat waktu masuk tadi niat i'tikaf, maka sudah dianggap i'tikaf. Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Gak bisa bahasa Arab. Saya niat i'tikaf karena Allah Ta'ala. Sudah. Nah, mazhab Syafi'i bagaimana? Mazhab Syafi'i lebih lama dari tumakninah ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sudah dianggap i'tikaf. Beberapa hari ini banyak jamaah nanya, Pak Ustaz, bagaimana kalau kita masuk jam 1 terus keluar makan sahur, apakah itu i'tikaf? Bapak ibu sudah bisa menjawab, apakah itu i'tikaf? Ya, sudah lama daripada sujud. Sudah berapa kali sujud sudah itu. Nah, i'tikaf. Nah, sekarang Hambali. Mazhab Hambali, sejenak, sekejap, sesaat, itu sudah dianggap i'tikaf. Yang berat itu Maliki. Maliki agak berat. Apa kata mazhab Maliki? Yaumun wa lailatun, yaumun sehari, lailatun semalam, 24 hours, baru disebut i'tikaf. Masuk jam 1 malam tadi, keluar jam 1 siang, itu baru dianggap i'tikaf. Dan syaratnya ketat, harus berpuasa. Siapa yang tak puasa, maka tidak sah i'tikafnya. Maka kalau ada orang puas i'tikaf di luar Ramadan, itu kata dia tidak i'tikaf. Nah, jadi nanti kalau ada ustaz ceramah berapi-api, siapa yang i'tikafnya hanya masuk jam 1 keluar jam 7, itu bukan i'tikaf. Apa itu? Nah, itu dia hanya membaca Maliki. Kenapa Maliki itu yang diambilnya? Dia mau membantai Abdul Somad. Ini senjata. Bapak ibu sudah tahu. Padahal kalau dia mau baca sikit aja, Hanafi kan tak begitu. Kata Hanafi, kau masuk ke masjid bertanya kepada ulama, keluar lagi, sudah dianggap i'tikaf. Datang pula mazhab Syafi'i, kau i'tikaf selama sikit aja dari seruku, sudah i'tikaf. Datang kata Hambali, sebentar, sekejap, sejenak, sudah i'tikaf. Tapi kata Maliki, sehari semalam baru i'tikaf. Ini ijtihad ulama. Kenapa mereka berijtihad? Karena Nabi tak pernah ngomong. Seandainya Nabi ngomong, sebentar-sebentar i'tikaf adalah sesaat, tentu ulama tak perlu berijtihad, karena hadisnya sudah ada. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, ulama berijtihad. Lain kepala, lain isinya. Pilihlah. Ah, saya pilih yang paling sebentar lah Pak Ustaz. Ya tak apa-apa, tentu di surga nanti sebentar juga.